Aksi pencurian kotak amal masjid belakangan marak terjadi. Di Bandulan, Kota Malang, sebuah kotak amal Masjid Nurul Falah isinya hilang digasak maling. Aksi pencurian tersebut sempat terekam kamera pengawas masjid. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV saat aksi pencurian terjadi di Masjid Nurul Falah, Jalan Manisa, Kelurahan Bandulan, Sukun, Kota Malang. Terlihat pelaku masuk lewat pintu utama masjid yang dalam keadaan tidak terkunci. Pelaku menyaru sebagai jamaah sholat di masjid tersebut. Saat melihat suasana sepi, pelaku langsung mengambil kotak amal yang disimpan di dekat pintu utama. Pelaku kemudian membawanya ke belakang mimbar imam dan membobol kotak amal dan mengambil semua uang yang ada di dalam kotak amal. Aksi pencurian kotak amal di Masjid Nurul Falah ini merupakan kelima kalinya. Warga juga merasa resah dengan maraknya pencurian kotak amal di lingkungannya. Bahkan dalam kejadian sebelumnya, warga sempat saling curiga dan setelah dipasang kamera pengawas, diketahui pelaku bukan warga sekitar. Warga setempat memilih untuk memperketat pengamanan untuk menghindarkan kejadian yang sama kembali terulang. Perangkat warga juga telah melaporkan kejadian kepada aparat berwajib. Sementara selain kejadian pencurian kotak amal di Masjid Nurul Falah, aksi pencurian di Kota Malang juga terjadi di masjid yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nurul Falah, Bandulan. Kemarin bermula daripada laporan putranya Bapak Takmir yang bernama Mas Koirus melapor kepada Ketua RT bahwa di Masjid Nurul Falah ini telah kehilangan atau telah disatroni oleh pencuri kotak amal Masjid Nurul Huda gitu. Kira-kira sekitar jam 8.40. Kemudian Pak RT itu melapor ke saya lewat grup RT RW 08, kemudian ditanggapi oleh Ibu Polisi RW 08 yaitu Ibu Rizky. Kemudian Ibu Polisi RW itu melapor ke Babin Kantimbas Kelurahan Bandulan. Nah, setelah itu tahu semuanya. Insya Allah katanya kata Babin akan dilaksanakan pencarian atau diusahakan nanti biar ketemu. Itu untuk sementara yang kami tahu. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bisa tertangkap. Karena di sini kejadian sudah berulang kali gitu Pak ya. Mungkin ini bisa jadi lebih dari yang kelima kalinya ini. Sebetulnya isinya nggak seberapa ada, hanya saja sudah berulang kali gitu. Kami sudah merasa resah dengan adanya maling kotak amal. Khususnya yang ada di wilayah RW 08. Di wilayah RW 08 itu ada masjidnya dua. Di sebelah barat Nurul Huda 1, di RT 2, kemudian ini Masjid Nurul Falah di RT 03, RW 08, Kelurahan Bandulan. Simon Alfredo melaporkan.